PLT Sekda Morotai Suryani Antarani menyebut sejumlah OPD yang TPP belum cair karena PNS malas berkantor. PLT Sekda PMK Pulau Morotai Suryani Antarani menjelaskan soal pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP di beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD yang belum dibayarkan. Lantaran banyak PNS Pulau Morotai malas berkantor. Kepada Tribun Ternate.com, Suryani Antarani mengaku sudah mencairkan TPP kepada sejumlah OPD yang sudah mengajukan rekapan sesuai absensi. Dan mengatakan pada prinsipnya TPP di sejumlah OPD yang belum cair karena PNS-nya malas berkantor. Menurut Kaban BPKAD Morotai ini, pembayaran TPP sudah sesuai mekanisme sebab dilihat dari kinerja dan kehadiran. Suryani lantas mengatakan jika TPP antara PNS yang rajin dan malas berkantor tentu tidak sama. Hal ini merupakan sanksi kepada para PNS agar tidak asal-asalan dalam bekerja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!